pada pemain PSMS. Iya benar sekali, Rico Simanjuntak ancang-ancang dia melakukan sebuah tendangan bebas japret. Asis dari Rico Simanjuntak disambut oleh kontakan Jackmania. Selamat dari Marco Simic dan gol yang cantik Bonario. Saya pikir ini sebuah skema yang memang sudah dipersiapkan dan sudah dilatih, Bu. Artinya saat perhatian pemain PSM tertuju kepada sosok Marco Simic, sosok Jamerson dan juga sosok Papa, bola justru diarahkan ke yang jauh dan di situ kita lihat bahwa Roy Jack memang sudah siap untuk skema ini. Dan kita lihat bagaimana saat tren yang sedang terjadi tendangan sepeda kebalik daripada CR7 yang begitu luar biasa, yang tadi kayaknya juga dia kagak nyangka itu bola langsung masuk jelek dan tajam tadi Bonario. Mungkin di latihan dia tidak bisa melakukan itu. Tidak juga menyamakan kedudukan berhadapan dengan Persija Jakarta yang saat ini sudah unggul 1-0. Selebrasi yang dilakukan oleh